Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Nama aku Riana. Bagi yang sudah subscribe, hater thank you. Bagi yang belum, ayo subscribe dulu dan jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Hei, apa kabar ini semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya tambah dilapangkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai judulnya, aku hari ini mau nge-review produk yang lagi viral banget. Aku sering banget lihat produk ini tuh warawiri di TikTok dan di Instagram juga karena katanya saking bagusnya. Oke, jadi produknya tadaaa, High Queen. Yeay, aku punya semuanya. Oke, kita bahas satu-satu ya produk dari High Queen ini. Nah, yang pertama aku punya 10 PM Advanced Serum. Aku gak tahu cara bacanya gimana, cuman ini tulisannya 10.00 PM. Aku akan bacakan kegunaan dari serum ini. Membantu merawat kulit, diperkaya dengan Galactomyces Ferment Filtrate yang dapat membantu melembabkan kulit serta memberikan nutrisi bagi kulit. Hydrolyzed kolagen yang berasal dari ikan dapat membantu menghidrasi kulit. Nah, katanya untuk hasil yang maksimal gunakan setelah menggunakan High Queen Face Essence Preparing Serum. Itu cena. Ini tuh duplikatnya dari produk SK Net itu loh. Karena saking bagusnya katanya. Aku sendiri belum pernah coba produk dari High Queen ini, cuman bener-bener sepenasaran itu. Oke, produk High Queen kedua yang aku punya adalah Face Essence Preparing Serum. Itu dipakainya sebelum kita pakai serumnya. Aku bacakan manfaat dari Face Essence Preparing Serum ini ya. Jadi manfaatnya adalah membantu merawat kulit, diperkaya dengan niacinamide. Wow. Atau yang dikenal dengan istilah vitamin B3 yang dapat membantu mencerahkan kulit. Kandungan rosa damascena distillate serta galactomyces ferment filtrate dapat membantu melembabkan kulit serta membantu memberikan nutrisi bagi kulit. Dan produk ketiga yang aku punya ialah ini adalah Nata de Coco Bar Soup. Kita bacakan manfaat dari bar soup ini. Bar soup dapat membantu membersihkan kulit dari debu dan kotoran. Kandungan coconut oil yang dapat membantu melembabkan kulit serta ekstrak janin rubens yang dapat membantu merawat kulit menjadi lebih kenyal dan cerah. Oke, produk High Queen selanjutnya yang aku punya adalah Nourishing Smoothie Cream. Krim dengan aroma vanilla yang menenangkan, formulanya ringan dan tidak lengket. Kandungan ekstrak janin rubens yang dapat membantu melembabkan kulit serta ekstrak akar poliginum yang dapat membantu menenangkan kulit. Wow. Oke, produk selanjutnya yang aku punya ialah ini yang paling kojo, yang paling dewa banget, produk High Queen yang selalu sold out beberapa detik aja. Aku aja ini dapetinnya harus nunggu sebulan lebih. Emosi aku sampai neror distributornya. Ini sunscreen yang paling viral banget. Ini sampai susah banget aku dapetin ini. Susah banget, ih astagfirullahaladzim. Gak ngerti lagi, tapi emang sebagus itu. Sebenarnya ini aku udah pakai, cuman sok-sokan dimasukin lagi aja gitu. Biar kalian tahu packagingnya seperti apa. Sunscreen dengan aroma vanilla yang lembut, kandungan niacinamide yang dapat membantu mencerahkan kulit, serta air mawar yang membantu menutrisi dan melembabkan melembabkan kulit. Oke, jadi itu semua produk High Queen yang aku punya. Sekarang aku mau unboxing satu-satu produknya biar kalian semua tahu isinya seperti apa. Aku juga soalnya belum tahu juga sih. Jadi kita buka sama-sama biar kita tahu sama-sama juga. Oh ya teman-teman, ini tuh aku baru pulang kerja dan si paket dari High Queen ini baru dateng. Senang banget akhirnya aku mempunyai produk-produk ini. Oke, kita buka. Ini isinya 20 ml ya teman-teman. Coba kita cium. Oh, jadi wanginya tuh kayak apa ya, kayak agak kayak bau asem gitu sih. Oke, selanjutnya kita buka Face Essence Preparing Serumnya. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita buka smoothie creamnya, teman-teman. Jadi si packagingnya tuh aman banget. Di sini ada slotip yang bisa bikin kotaknya tuh aman banget.
dan si selotipnya juga tidak merusak si kotaknya ini. Tuh. Enggak rusak kan biasanya kalau misalkan ada ya selotip yang kita buka tuh langsung bikin si kotaknya jadi rusak gitu kan enggak enak dipandang ya. Oh, jadi seperti ini isinya, teman-teman. Lucu. Jadi kayak ada gambar mahkotanya gitu kan. Aku nggak berani buka karena aku merasa belum terlalu higienis. Oke, selanjutnya sunscreennya yang sok-sokan aku masukin lagi padahal udah aku pakai. Nah, si sunscreennya seperti ini ya teman-teman. Ini 50 mil. Aku saat pakai si sunscreen ini tuh rasanya jadi ada sensasi coolingnya gitu loh, wangi. Terus si wajah tuh jadi kayak seger gitu. Udah gitu. Kulit juga jadi lebih halus setelah pakai sunscreen ini. Kenapa aku langsung pakai sunscreen? Karena sunscreen itu kan benar-benar penting banget kita pakai. Jadi kalau misalkan kita pakai sunscreen, kalau kita pakai skincare tapi nggak pakai sunscreen itu rasanya percuma. Apalagi kalau keluar, ada aktivitas keluar. Oke, yang terakhir kita buka bar soapnya. Tuh, ini tuh benar-benar aman loh saat nyampe di kita. Wangi kelapa gitu loh. Oh, jadi begini teman-teman. Ih, gemes tempatnya. Wow, amazing. Kayak ada nata de coco-nya gitu. Lihat, ih, gemes banget gak sih? Jadi si tempatnya tuh bisa dijadiin tempat si sabunnya itu sendiri. Oke, itu semua produk high queen yang aku punya. Sekarang aku mau coba semua produknya. Jadi aku tuh mau ikutan 14 challenge with High Queen juga. Jadi pengen membuktikan apakah sebagus itu High Queen, karena aku sendiri belum pernah nyoba semua produknya kecuali sunscreennya ya. Nah, kebetulan kulit wajah aku tuh sedang tidak baik-baik aja gitu nih. Kalau misalkan kalian lihat ini di kamera, ini tuh aku ada bekas-bekas jerawat dan ini tuh susah banget hilangnya. Dan aku tuh sekarang lagi lumayan sering banget terkena jerawat, apalagi jerawatnya tuh ngumpulnya di wajah aku yang sebelah kanan gitu. Aku juga aneh banget gitu, kenapa si jerawat tuh seneng banget nangkring di wajah aku yang sebelah kanan. Ini tuh jerawatnya baru aja sembuh sama yang di sini, tapi belum terlalu sembuh. Ini ada bekas-bekas jerawat di sebelah sini, ini juga ada tuh ya. Ini di sini ada dikit. Aku tuh sampai ini banget, sampai pusing gitu di jerawat. Soalnya kan biasanya aku jarang banget jerawat, kok ada pun cuma satu, itu pun sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi sekarang aku ingin membuktikan bagaimana kehebatan dari si High Queen ini, apakah betul seperti yang dikatakan orang-orang. Jadi sekarang aku mau cuci muka pakai sabunnya. Nih teman-teman bisa dilihat ya, si sabunnya tuh bener-bener aman banget. Packagingnya di cover lagi sama plastik, jadi bisa terjamin kehigienisannya. Cara cuci muka aku pakai sabun ini adalah dengan cara memasukkan sabunnya ke dalam jaring khusus pencuci muka. Nah, terus aku mau basuh dulu muka aku. Setelah itu sabunnya dikasih air agar menghasilkan busa, lalu digosok-gosok. Kan busanya jadi banyak banget dan berlimpah. Lalu aku aplikasikan ke muka aku. Selanjutnya ini aku mau pakai brush silikon. Ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati aku lebih maksimal. Terus aku mau pakai sisi satunya lagi. Ini berfungsi untuk merelaksasi wajah aku. Kalau udah selesai, kita cuci lagi brush silikonnya. Lalu kita ambil sabunnya, cuci supaya bersih. Kemudian, sisa-sisa sabun atau busa yang ada di jaringnya, aku pakai di wajah aku kembali. Ya, cuci mukanya udah selesai. Lihat tuh, wajah aku berseri banget kan? Seneng banget. Oke, aku udah selesai cuci mukanya. Sumpah, ini tuh lembut banget ke muka aku. Jadi, tuh lihat teman-teman, ini tuh makin kelihatan banget kan kondisi kulit wajah aku tuh sedang tidak baik-baik saja.
dan banyak terdapat spot-spot yang hitam tidak diinginkan. Nah teman-teman, jadi mulai hari ini, tanggal ini, aku mau mulai 14 challenge with High Queen. Nah sekarang Kamis 1 April ya, 19-19. Okay. Selanjutnya yang mau aku lakukan adalah memakai face essence preparing serumnya sebelum aku pakai serumnya. Wow, ini tuh jadi kayak ada sensasi coolingnya gitu loh teman-teman. Ih sumpah, enak banget sumpah. Ini sumpah nggak bohong aku. Ini tuh jadi kayak semacam toner gitu ya. Tapi ini sumpah tuh lebih enak dari toner manapun. Enak banget loh ke muka. Seger. Muka aku langsung kelihatan glowing gitu loh teman-teman. Ya nggak sih? Untuk selanjutnya aku mau pakai serumnya. Jadi si teksturnya tuh seperti ini ya teman-teman. Tuh. Wow. Wangi vanila gitu loh. Dan ini tuh cepet meresapnya gitu. Ingat ya teman-teman, kalau pakai serum itu si pipetnya jangan sampai kena ke wajah kita karena nanti bakal beresiko terkontaminasi. Jadi lebih baik kalau pakainya tuh dijauhin dari wajah kita gitu. Dan cara pakai si serumnya tuh seperti ini. Ratakan dulu di sekujur tubuh kita, di seluruh wajah kita. Aku. Setelah itu begini dipijat ke arah atas. Setelahnya kita pijat-pijat seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita pakai smoothie creamnya. Okay. Kita buka. Packagingnya seperti ini ya teman-teman. Aman. Wangi ya. Teksturnya seperti ini. Ini juga sama mudahnya meresap dan aku rasa sih nggak lengket ya, dan ada rasa kayak cooling-coolingnya gitu juga sih. Muka aku langsung jadi glowing gini kan, suka banget sama hasilnya. Tempatnya tuh kuat banget tuh, kuat, jadi bakal aman banget insya Allah. Selesai memakai serangkaian produk dari High Queen-nya, aku nggak akan pakai sunscreen-nya dulu, mungkin besok. Hari ini adalah hari ke-14 aku bersama High Queen. Sekarang tanggal 14. Aku seperti ini ya teman-teman. Ini tanpa filter ya videonya. Ya, aku kan waktu itu sempat janji mau kasih lihat penggunaan aku memakai sunscreen-nya, tapi ternyata aku nggak ada waktu terus. Cuma hari ini aku ada waktunya. Dan sekarang aku mau berangkat kerja, jadi sekalian aja kita skincare-an pakai High Queen. Oh ya teman-teman,
ini tuh harus hati-hati ya kalau mau pakai face essence-nya, karena kalau kena mata tuh bakal terasa perih. Aku pribadi sih merasa tidak nyaman ya dengan, karena hampir tiap aku pakai face essence ini tuh pasti kena mata dan perih banget gitu. Aku rasa ini serumnya boros banget ini ya. Udah 2 minggu tuh udah tinggal segini lagi. Jadi aku harus beli lagi. Oke, aku udah selesai memakai rangkaian skincare dari High Queen. Oh ya, aku lupa bilang sebelumnya aku sudah memakai soap bar coconut dari High Queen-nya. Kesimpulannya, ada plus minusnya. Untuk seluruh produknya aku suka banget. Ada sih something yang nggak aku suka, yaitu dari serumnya. Tapi lebih ke packagingnya sih, soalnya tuh si serumnya masih banyak tuh. Kalau misalkan aku buka gini tuh, kalau misalkan pas aku mau masukin lagi tuh jadi belepotan keluar-keluar ke sini gitu. Jadi belepotan nggak puguh gitu lah, nggak tidak menentu gitu. Jadinya kan aku rasa sih sayang banget gitu kalau misalkan serumnya tuh sampai belepotan ke sini gitu. Walaupun aku sama aku diginiin terus dipakein lagi sih ke muka aku. Cuman jadinya gimana gitu. Aku beberapa kali gitu pakai serum, tapi aku rasa enggak pernah ada yang sampai pas aku buka terus aku tutup lagi tuh langsung belepotan kemana-mana gitu kayak serum High Queen ini gitu ya. Coba ya, ini masih ini gak ya. Nah, kalau misalkan aku masukin tuh, nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya ini tuh langsung belepotan kemana-mana gitu. Aku nggak ngerti sih dari si botolnya tuh seperti apa desainnya gitu. Jadi aku nggak suka di situnya aja sih. Cuman untuk produknya sendiri benar-benar, beneran aku ini aku beli sendiri, aku nggak di endorse. Bagus banget. Ini tuh aku bakal terus-terusan pakai ini sih. Suka banget. Jadi semuanya tuh benar-benar kecil-kecil tapi cabai rawit benar-benar bagus ke muka kita. Ada lagi sih yang menurut aku sedikit minus. Aku tuh belum terlalu paham sih kalau misalkan nourishing smoothie cream ini bisa dipakai untuk bermakeup juga atau enggak gitu. Aku nanti coba cari coba ya. Soalnya kalau misalkan aku pakai rangkaian skincare dari High Queen ini, kalau misalkan aku langsung pakai makeup kayak misalkan foundation atau yang lain-lain sebagainya, terutama kalau aku pakai nourishing smoothie cream ini, si makeup aku tuh jadi nggak nempel gitu, nggak tau kenapa. Apalagi terlebih ya kalau misalkan aku tuh kalau misalkan udah pakai foundation tuh aku selalu pakai yang face mist yang azarin yang biar ngelock si makeup aku gitu, si foundation aku. Si foundationnya tuh langsung ini nge-cracking gitu. Wah, ini kenapa ya? Apa ada yang salah sama face mistnya gitu? Pas aku uji coba lagi tanpa memakai smoothie cream sama tanpa memakai si produk skincare High Queen itu tuh langsung nggak kayak gitu gitu. Jadi aku langsung berkesimpulan kayaknya ini tuh emang High Queen tuh dirancang agar kita tuh nggak pakai make up gitu. Nggak tahu sih ya, tapi emang kalau aku pakai skincare dari High Queen aku bener-bener pede keluar atau main atau hang out atau nongkrong gitu ya tanpa make up gitu. Gini aja aku bener-bener pede karena ngerasa wow, muka aku tuh glowing banget gitu sama smooth gini. Dan salah satu kelebihan lain yang aku rasakan saat memakai skincare High Queen ini adalah pori-pori aku mengecil. Bravo. By the way, thank you banget High Queen sudah menciptakan produk yang benar-benar bagus. Selanjutnya aku mau coba pakai produk terbaru sister brandnya High Queen itu Glorganic Mask. Nanti aku mau coba review juga. Oke, sekian video dari aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.